Selamat pagi, apakah? Oh, apa kabar? Yeah. greetings from Hong Kong. I'm Krista from marketing team, and next to me is Sharon from the channel account team. Today's webinar will be in Bahasa, so let me pass the time to Sharon to carry on with this webinar. Ya, selamat pagi rekan-rekan Odu yang sudah join. Terima kasih sudah join webinar pagi ini. Kali ini webinarnya fokus ke partner webinar series. Dan untuk rekan-rekan Odu di Indonesia, semoga selalu sehat dan bagi yang tetap harus bekerja ataupun yang kerja dari rumah juga. Jadi sedikit perkenalan, saya Sharon. Seperti yang Trista sudah jelaskan, saya salah satu channel account manager untuk Asia Pacific di Hong Kong. Dan bersama saya ada kesempatan untuk mengundang salah satu partner saya, Joseph, dari Sinergi Data Totalindo, yang merupakan speaker untuk webinar kali ini. Jadi untuk agenda hari ini, pertama-tama akan ada sedikit introduction tentang Sinergi Data Totalindo sebagai partner Odu. Lalu kita akan fokus ke success story dari salah satu customer, Sekarguna Medica. Dia juga customer di Indonesia, dan kita akan fokus tentang bagaimana mereka implementasi Odu dan dibantu oleh Sinergi Data Totalindo. Lalu selanjutnya Joseph akan share langsung tips-tips tentang bagaimana sih untuk mendapatkan implementasi yang successful. Dan setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk rekan-rekan Odu yang maksudnya di tengah-tengah presentasi ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar di live chat comment section. Nanti kita akan pilih beberapa untuk dibahas dan didiskusikan di sesi tanya jawab terakhir. Oke, jadi segitu aja dari saya, dan saya akan pass the time to Joseph. Sebentar, saya akan stop sharing. Yep. Joseph bisa share screen-nya dan bisa langsung memperkenalkan Sinergi. Oke, terima kasih Sharon, terima kasih Trista. Selamat pagi, saya Joseph Arimathea. Saya dari PT Sinergi Data Totalindo, salah satu partner untuk aplikasi Odu di Indonesia. PT Sinergi Data Totalindo, kami adalah grup dari PT Dynamic Advantage Partner Indo, dan kami sudah melakukan implementasi dengan menggunakan beberapa aplikasi manajemen sejak tahun 2003. Dan awalnya kami implementasi dengan aplikasi yang boleh dibilang kecil, aplikasi MIUB, dan klien kami pada awalnya umumnya adalah perusahaan untuk skala kecil dan menengah, dan produk yang digunakan relatif cukup beragam, ada MIUB, bahkan ada Accurate, dan kebelakang kami partner dari Odu, kami menggunakan aplikasi Odu. Kami adalah consulting company, karena secara grup company kami adalah konsultan pajak juga, kami adalah implementer, dan pada saat kami melakukan implementer, kami juga sedikit melakukan programming dan interfacing, sebenarnya lebih ke arah untuk menyambungkan aplikasi yang ada di Odu dengan front-end atau aplikasi yang digunakan di front-end untuk beberapa customer. Kami juga penyedia cloud server services, karena kami juga berpartner pada saat ini dengan Alibaba Cloud. Secara saya sendiri, saya background saya adalah finance dan accounting, dan IT saya gunakan sebenarnya adalah lebih ke arah mencoba untuk sharing dengan klien kami. Pada akhirnya semuanya akan bermuara di finance dan accounting. Nah, ini lebih ke arah perkenalan kami sebagai siapa PT Sinergi Data Totalindo.
saya ingin berbagi tips untuk implementasi, terutama pada salah satu klien kami, PT Sekarguna Medica Group. Jadi Sekarguna dan apa bisnisnya lebih kurang adalah sebagai berikut. PT Sekarguna Medica, kalau kita bicara secara grup, dia ada PT Sekarguna dan ada PT Arvika, PT Inesa, dan satu sisi lagi ada PT CV Ratu Rosari. Lebih banyak bergerak di bidang distributor alat kesehatan. Perusahaan ini sudah berusia lebih dari 30 tahun, berganti aplikasi sesuai dengan perkembangan usahanya. Di awal mulai dengan aplikasi Accurate, kemudian berganti ke aplikasi Odoo untuk memaintain usaha-usahanya, dan berganti juga setelah sedikit membesar, perusahaan berganti dengan menggunakan aplikasi SAP Business One, dan pada akhirnya pada saat ini perusahaan menggunakan aplikasi Odoo. Bergerak di bidang distributor alat kesehatan, outlet, retail, dan dia juga sebagai importer memiliki lebih dari 30 cabang, dan outletnya tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perusahaan masih tetap berkembang, dan sepertinya nanti pada saat ini dia akan jalan juga ke daerah lokasi Papua. Ini sedikit gambaran mengenai PT Sekarguna Medica Group dan bisnis apa yang pada saat ini digeluti oleh PT Sekarguna. Nah, tantangan implementasi yang kami hadapi pertama kali adalah perusahaan ini sebelumnya menggunakan aplikasi tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian dia adalah multi company, distributor dan retail, ada 4 perusahaan. Manajemen menginginkan adanya kontrol terpusat karena dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor, importer dan distributor. Manajemen menginginkan adanya kontrol inventory yang terpusat. Sebenarnya terpusat adalah manajemen ingin tahu berapa sih posisi persediaan yang pada saat ini dimiliki. Item perusahaan cukup banyak, lebih dari 10.000 item barang. Outletnya tersebar di beberapa daerah, dan yang keempat sebenarnya adalah limitasi waktu dari manajemen karena perusahaan ingin bahwa benar-benar saya ingin kontrol. Jadi saya di challenge pada saat awal oleh CEO-nya Ibu Yosefin bahwa saya ingin status persediaan saya di satu pintu, dimanapun usahanya, dimanapun perusahaannya, baik tadi Ratu Rosari, Arvika, Inesa, maupun di Sekarguna, saya ingin lihat perusahaan ingin lihat berapa persediaan yang saya miliki dan di mana. Nah, ini adalah satu tantangan yang pada saat awal saya di-challenge oleh manajemen. Saya akan ganti aplikasi, tapi paling tidak Anda harus bisa menjawab kebutuhan saya ini. Oh, jadi sebentar, jadi benar-benar Ibu Josephine itu mau shift dari ERP yang mereka sudah punya karena belum bisa, maksudnya ya apakah ERP yang sebelumnya itu tidak bisa, maksudnya berpusat semuanya decentralize ke headquarter, jadi bisa di inventory-nya bisa di track dari satu pintu doang gitu. Kebetulan aplikasi yang digunakan sebelumnya, dia tidak punya aplikasi point of sales, dan kenapa saya datang dengan aplikasi Odoo, karena kalau kita lihat aplikasi Odoo semuanya under Odoo, jadi baik finance dan accounting-nya untuk ERP purchasing, inventory, sales dan lain-lain ada di Odoo. Di samping itu Odoo juga punya aplikasi yang berkaitan dengan point of sales, jadi sebenarnya itu satu poin yang pada saat awal saya tawarkan ke manajemen. Gunakanlah Odoo, dan kebetulan juga sudah web-based, sehingga semuanya bisa dikontrol dari
satu sisi. Oke. Okay. Oke, kemudian ini adalah tantangannya. Tapi ada beberapa poin yang saya melihat cukup membuat saya pede, yaitu adanya single point of contact. Jadi single point of contact ini saya pada saat awal, saya hanya mau berhubungan dengan ibu ya. Paling tidak ibu manage ke bawahnya pada saat saya minta data, minta apapun, saya tahunya dari ibu. Jadi benar-benar saya melihat seorang CEO, dia mau terjun langsung dan benar-benar mau membantu untuk implementasi. Dan yang positif yang kedua, kebetulan ini adalah existing client kami. Saya mengenal PT Sekarguna ini sejak mereka berusaha dari garasi. Jadi benar-benar dari garasi mereka memulai usahanya sampai dengan sekarang dia sudah punya 30 outlet dan terus berkembang. Dan yang ketiga adalah customer cukup kooperatif dalam menyiapkan data. Ini sebenarnya hal-hal yang positif dalam menunjang implementasi adalah data. Poin ketiga data, dan yang poin yang pertama tadi adalah komitmen dari sisi manajemen. Ini adalah headpoint yang positif. Oke. Saya lanjut. Nah, tahapan implementasinya. Di awal saya bekerja dengan tim manajemen di PT Sekarguna Group. Paling tidak kami mencoba untuk mendefine sekali lagi hubungan bisnis antar perusahaan. Kalau kita lihat PT Sekarguna, Ratu Rosari, Arvika, Inesa, ini sebenarnya adalah company-company yang berbeda. Okay. Mau tidak mau struktur bisnisnya harus kita pahami, harus hubungan satu dan lainnya juga kita lihat seperti apa. Dan kebetulan di Odoo ini punya feature multi company, ini juga saya gunakan di dalam pengelolaan untuk implementasi ini. Yang poin ketiga adalah menyiapkan chart of account, persediaan supplier, customer, warehouse, allocation, analytic account, dan lain-lain. Ini adalah feature standar yang ada di Odoo. Kebetulan karena mereka sudah menggunakan aplikasi yang lain, prosesnya adalah mereka mengekspor dan kemudian kita melakukan import data-data, paling tidak master datanya ke dalam aplikasi Odoo. Bagian yang tersulit adalah pada saat master data sudah disiapkan, bagaimana dengan saldo awalnya? Saldo awal, kalau kita bicara saldo awal, ada saldo awal di pusat, tidak hanya inventory, karena juga berkaitan dengan kegiatan finance dan accounting-nya, account receivable, account payable, inventory, relatif cukup challenging dalam menyiapkan saldo awal. Dan apa yang kami lakukan adalah kita mulai dari kantor pusat terlebih dahulu, paling tidak dari yang pusat yang bisa kita handle terlebih dahulu. Data-data saldo awal di pusat kita gunakan, kita firmkan setiap pergerakan, karena ini pergerakan yang pasti pada saat kita bicara distribusi, kita berganti implementasi, implementasi berganti aplikasi, tetap saja bahwa bisnis tidak bisa berhenti. Jadi saya mengandaikan bahwa kita mengganti ban pada saat mobil berjalan. Jadi ini adalah satu challenging yang boleh dibilang pada saat nanti implementasi, bagi rekan-rekan yang lain implementasi implementasi aplikasi, hal yang tersulit ini adalah bagaimana menyiapkan saldo awal. Nah, dengan cara ini paling tidak saya hanya sharing dalam waktu kurang dari satu bulan saldo awal sudah masuk yang di pusat, chart of account juga sudah masuk, dan kemudian yang berkaitan dengan data-data juga sudah masuk. Hanya kurang dari satu bulan point of sales backend aplikasi sudah bisa berjalan secara paralel dengan aplikasi yang digunakan.
kita tidak langsung mulai dari semuanya, tapi kita mulai dari finance, accounting, dan inventory terlebih dahulu. Karena ini adalah poin yang menurut kami cukup penting. Sambil implementasi POS-nya adalah satu toko, satu toko, satu toko, dan seterusnya. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Nah, saat ini CT Sekarguna Medica ini digunakan lebih dari 60 user di dalamnya, dan setelah kita bergerak dari purchase, sales, invoicing, inventory, manufacturing, accounting, POS, dan studio, langkah berikutnya adalah perusahaan menambah lagi. Jadi kalau saya melihat bahwa implementasi Odoo fiturnya cukup banyak. Kita tidak bisa langsung sekaligus barengan. Implementasi secara bertahap itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan pelaksanaan implementasi secara Big Bang. Jadi saya mengusulkan kepada manajemen bahwa okay, satu-satu kita coba selesaikan, dan pada saat ini attendance digunakan, lift digunakan, appraisal juga sudah digunakan, pada saat kita melakukan appraisal juga menggunakan modul survei juga digunakan, dan POS point of sales yang pada saat ini payroll yang pada saat ini juga sedang kami implementasikan di sana. Ini adalah dari sisi user dan modul apa yang digunakan di PT Sekarguna Medica Group. Nah, ini yang memang pada saat kita melakukan implementasi, terus terang bahwa kadang-kadang user, pengguna itu pengennya kalau bisa pencet satu tombol, semuanya sudah secara otomatis. Nah, saya bilang bahwa oke, kebutuhan ini, permintaannya bagus, tapi kalau boleh, jangan dulu ya. Daripada nanti Odoo-nya lebih banyak di-customize, saya selalu menyarankan standarnya sudah bagus kok. Gunakan saja standarnya. Kalau nanti mau dikembangkan, silahkan. Tapi paling tidak gunakan dulu yang standarnya. Jadi setelah kita discussion, paling tidak yang poin pertama, multi-currency. Nah ini mau tidak mau kita harus lakukan, karena orang Indonesia selalu cenderung pada saat melakukan kegiatan import, ya bicara masalah kurs, 1 US dollar adalah 14.500, sedangkan di standarnya Odoo kalau kita bicara adalah 1 rupiah sama dengan 0, sekian 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 US dollar. Nah mau tidak mau untuk pengelolaan multi currency ini, poin itu saya mention dan kita buatkan paling tidak indirect versus direct method di Odoo-nya. Nah yang poin kedua sebagai contoh ini adalah saya tidak mau pertama kali serial number ini dilakukan di point of sales ya. Jadi pada saat kita melakukan implementasi awal, saya tidak ingin manajemen bersusah payah untuk memanage lot dan serial number. Jadi biarkan saja inventory-nya jalan terlebih dahulu. Setelah semuanya jalan dengan Odoo, yuk kita kembali lagi untuk masalah lot dan serial number. Nah, lot dan serial number begitu kita sudah implementasikan, permasalahannya adalah ada di outlet. Pada saat mereka input serial number, kadang-kadang salah. Nomornya sama, tetapi di belakangnya ada spasi. Ini juga bikin Odoo-nya tidak berjalan dengan smooth. Nah, akhirnya yang kedua ini juga kita bikin otomatisasi apa serial number, paling tidak angkanya muncul dan kasir itu hanya atau pengguna di point of sales hanya memilih. Yang ketiga adalah down payment pada saat proses pembelian, dan yang keempat sebenarnya adalah pengaturan perpajakan untuk ini kaitannya sebenarnya adalah dengan PPh 21 untuk modul payroll yang memang setiap negara kami melihat cukup berbeda-beda. Nah, sekali lagi bahwa development benar-benar hanya untuk yang diperlukan itu adalah sebaiknya kita bisa jalankan, karena kalau tidak, waktu implementasi bakalan jauh molor,
dan sebenarnya suffer untuk semuanya. Oke, Okay. saya lanjut. Ya. Ya, Nah. ya, jadi tadi ya rekan-rekan udah sudah lihat juga, ini cukup menarik ya karena kebanyakan customer juga maunya langsung satu satu implementasi udah selesai semua, langsung udah ready semua. Tapi seperti yang tadi udah dijelaskan juga, maksudnya lebih baik ya developmentnya itu satu-satu karena juga tidak makan waktu juga. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang tidak diperlukan karena sebenarnya Odoo pun juga standarnya sudah bisa mencakupi banyak feature juga. Jadi menurut saya juga ini pentingnya kenapa beberapa customer yang belum tahu mau customize apa, lebih baik juga untuk kontak langsung dengan partner supaya partner ini kan sudah mengerti, sudah berpengalaman, jadi bisa tahu di bagian mana yang sebenarnya memang perlu customization. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana proses dari Sekargo dan Medica punya requirement, punya tantangan, dan bagaimana sinergi Data Totalindo bisa masuk dan membantu. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian tips-tips untuk successful implementation. Ini dari segi partner, jadi kemungkinan bisa rekan-rekan Odoo juga bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kalau dari partner ini mau implementasi, seperti apa sih prosesnya dan tips-tipsnya apa. Ya, baik Joseph bisa di-share tips-tipsnya ke rekan-rekan Odoo sekalian. Oke, ini sebenarnya sekedar sharing, jadi tips untuk implementasi. Jadi yang pertama itu adalah konsultan diharapkan paham proses bisnis dan feature Odoo. Jadi klien itu paham proses bisnisnya. Kita sebagai implementer paham mengenai feature Odoo-nya. Nah, kombinasi dari keduanya, jadi kita tahu feature Odoo dan kita paham bisnis proses di klien, ini hasilnya impact-nya pasti akan sangat bagus untuk sukses implementasi. Dan yang kedua sebenarnya adalah komitmen dari top management di klien. Kadang-kadang ada beberapa top management yang ya sudah jalankan saja implementasinya, taunya hasil akhir, tapi dia tidak ikut mendorong rekan-rekan di bawahnya, sehingga permasalahan yang seperti ini, ketersediaan data yang biasanya bermasalah. Karena sekali lagi bahwa kita mengimplementasikan aplikasi, tujuannya adalah untuk klien, bukan untuk kita. Nah, kalau kliennya sendiri tidak peduli, kadang-kadang kita juga akan susah untuk implementasi dalam kondisi seperti itu. Yang keempat tadi mungkin sudah saya singgung sedikit, implementasi standar dan secara bertahap. Saya tidak selalu merekomendasikan untuk melakukan development di awal. Jadi biarkan saja dulu, pakai dulu standarnya. Nah, yang keempat adalah, yang kelima adalah jangan underestimate. Jadi saya selalu punya prinsip implementasi itu susah. Kalau nanti di tengah jalan kita dapat implementasi yang mudah, itu kita anggap sebagai bonus. Tapi paling tidak bahwa oke, tidak menggampangkan. Gampang oke, tapi tidak menggampangkan. Jadi saya tidak pernah melakukan underestimate, saya tidak underestimate setiap implementasi. Saya selalu berpikir bahwa implementasi itu susah. Kalaupun nanti di tengah jalan ternyata mudah, itu adalah bonus buat kita. Okay. Nah, yang keenam adalah learn, share, dan kita berbagi, nah pasti kita akan berkembang. Jadi dalam setiap implementasi saya selalu open apa yang kami lakukan dan kami mencoba untuk berbagi dengan klien. Kebetulan Odoo semua dokumentasi, semua pembelajaran, semua materinya dibuka oleh Odoo. Kenapa saya harus menutupi untuk hal itu? Ya saya share saja, ini loh. Beda Bapak, Ibu, klien dengan saya adalah kebetulan saya sudah membaca duluan. Bacalah di sini, kita share, kita belajar bersama, dan kita coba untuk share. Jadi welcome untuk siapapun yang ingin kontak ke saya, berbagi pengalaman, belajar bareng, share, karena paling tidak pada kita share adalah kita punya sesuatu untuk kita bagikan.
Saya rasa itu sih tips dari saya, tips dari PT Sinergi. Harapannya adalah implementasi jangan underestimate. Lakukan bahwa implementasi itu selalu susah. Kalau bonus dapat gampang, ya itu adalah bonus. Mungkin itu Sharon yang bisa saya share. Iya, semoga pastinya tips-tips ini useful buat maksudnya rekan-rekan partner yang lain yang sebenarnya lagi struggling mungkin untuk implementasi harus ambil langkah yang mana, mungkin juga bisa bertukar pikiran, atau juga mungkin untuk customer mungkin ini useful juga karena yang tadi Joseph sudah jelaskan peran customer juga penting untuk implementasi dalam ketersediaan data atau basically involvement customer itu sangat penting. Jadi saya rasa sih ini useful banget. Jadi kita sekarang akan pindah ke bagian sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya rekan-rekan Odo ada pertanyaan, boleh taruh di kolom komentar. Dan selagi kita menunggu, saya ada beberapa pertanyaan juga nih untuk Joseph dan PT Sinergi gitu. Kalau misalnya tadi kan dibilangin customer ini konsultan, kalau bisa sudah paham bagaimana sih fiturnya Odo gitu kan. Nah tapi misalnya ada nih customer yang sama sekali nggak pernah aware what is ERP, dia bahkan belum tahu Odo itu apa gitu. Apakah dari PT Sinergi sendiri maksudnya provide training atau maksudnya apakah langsung di expect untuk you know mengerti kerjanya itu gimana, implementasinya apa, bisnis prosesnya apa? Karena beberapa nih sebagai account manager saya dapat pipeline ada satu lead gitu ya misalnya. Benar-benar belum tahu mau ngapain. Maksudnya ya di pokoknya dia cuma bilang, "Iya loh, saya tuh mau ada software supaya bisnis prosesnya lebih smooth gitu." Tapi begitu ditanya kira-kira bisnis flow-nya seperti apa? Ya pokoknya yang tentang sales, accounting, ya pokoknya semua biar bisa berjalan smooth. Jadi ini menunjukkan enggak semua customer itu aware dengan what is Odo, what is ERP gitu. Jadi dari Sinergi sendiri apakah ada step yang kira-kira bisa membantu customer-nya seperti ini? Welcome. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kebetulan background saya tadi sekali lagi saya sampaikan background saya adalah finance dan accounting. Jadi background saya lebih banyak di sisi bisnis proses. Kita menggunakan Odoo yang boleh dibilang adalah aplikasi ERP untuk tujuan membantu usaha di sisi klien. Jadi lebih banyak sebenarnya pada saat awal-awal saya selalu bertanya bergerak di bidang apakah Bapak dan Ibu. Nah, pada saat kita sudah tahu bahwa dia bergerak di bidang A, jadi kalau kita lihat industri paling jasa, kemudian dagang, dan manufacturing. Yeah. Lebih kurang tingkatannya seperti itu. Jasa kita tidak perlu inventory. Pada saat kita bicara perusahaan dagang, dia harus ada modul inventory-nya, dan kebetulan kalau dia sudah manufacturing, kita harus tambah aplikasi-aplikasi manufacturing. Pertama-tama adalah yang terkait dengan ERP, karena kadang-kadang di awal, kebutuhan dari klien itu pengen maunya banyak banget. Tapi ya sekali lagi, bahwa saya selalu menyampaikan lebih baik satu-satu, kita melangkah saja step by step. Kalau istilahnya kita mau cepat nanti malah keserimpet jatuh. Lebih baik satu-satu. Jadi memang discussion di awal mengenai bisnis seperti apa, dan ini memang mau tidak mau kebetulan karena background saya finance dan accounting, dan saya pernah bekerja di sektor realnya benar-benar sebagai pengguna aplikasi, mau tidak mau paling tidak ya itu yang sedikit banyak membantu saya pada saat saya berdiskusi dengan klien. Iya jadi kurang lebih seperti itu. Pasti peran partner di sini sangat penting juga untuk beberapa customer yang belum yakin ERP itu apa, seperti apa sih solusi yang di-offer dari Odoo gitu. Nah jadi pasti maksudnya peran partner itu penting karena mereka bisa guide dan train the customers as well. Jadi ini ada pertanyaan nih dari Bapak Susanto Agus Wijaya. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Joseph langsung, jadi saya bacakan. Halo Pak, saya mau bertanya bagaimana tipsnya sih supaya
Bapak meyakinkan klien dan customer untuk mau menggunakan Odoo versi enterprise, jadi yang harus berbayar gitu lisensinya, karena kebanyakan klien-klien mencari ERP yang tanpa lisensi. Jadi mungkin ini maksudnya lebih ke arah gimana sih sell enterprise daripada community, kan? Maksudnya kenapa kalau gitu, kalau Odoo standarnya sudah bisa cover feature-feature-nya, kenapa nggak Odoo community aja gitu? Jadi bagaimana tips-tipsnya kira-kira sebagai seorang partner untuk meyakinkan customer nih? Oke, terima kasih Pak Susanto. Jadi saya mulai menjadi partner Odoo itu pada saat Odoo rilis di Odoo 10. Jadi memang fiturnya itu kebetulan masih lengkap, semua versi terlengkap sampai dengan ke finance accounting adalah Odoo versi 10. Dan kebetulan begitu sudah Odoo versi 11, secara enterprise accountingnya sedikit banyak sudah di feature-nya, yang full accounting-nya sudah dikurangi oleh Odoo. Dan kebelakangnya 12, versi 13, bahkan 14 benar-benar feature full accounting-nya dikurangi. Dan terus terang bahwa mungkin di community ada yang terkait dengan feature tadi, feature-feature yang berkaitan dengan accounting. Tetapi tips saya adalah pada saat kita membandingkan, jadi di kalau kita lihat di odoo.com ada compare edition antara community dan enterprise. Kalau hanya untuk yang tidak terkait dengan finance dan accounting tanpa laporan keuangan, silakan gunakan saja yang community edition, no problem. Tetapi kadang-kadang saya melihat bahwa kalau kita sisi bisnis, kita bergerak dalam tanda petik kita mencari profit di situ, ya sebaiknya gunakan yang enterprise, karena enterprise sebenarnya semua feature ya sampai dengan ke finance accounting-nya itu sudah ada. Jadi worth it juga dibandingkan dengan aplikasi lain. Secara pricing Odoo cukup kompetitif. Jadi kalau kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, saya membandingkan biasanya adalah coba Bapak tambahkan gaji karyawan Anda lebih kurang 150 sampai 200 ribu per bulan. Itu sama dengan identik mereka itu sudah pakai aplikasi. Jadi sebenarnya saya mencoba untuk melihat bahwa kadang-kadang begitu melihat berbayar, waduh, malas. Tapi ya saya mencoba membalikannya adalah jangan dilihat bahwa, anggap saja bahwa meng-hire satu karyawan, kebetulan karyawan ini adalah aplikasi itu yang digunakan untuk membantu klien. Nah, tadi jadi tipsnya supaya mau pakai enterprise adalah kalau kita lihat dari sisi feature sendiri, Odoo mulai 12, 11, 12, 13 dan seterusnya sebenarnya full accounting-nya ini juga sudah tidak ada. Dan di community, mungkin community edition kalau kita lihat perbedaannya, ya kalau tidak ingin pakai finance accounting, ya silahkan. Itu mungkin itu sih yang paling Jadi berarti intinya ada di, kalau misalnya boleh saya recap, berarti intinya ada di feature, karena kan sebagai bisnis juga pasti mau keep track bagaimana perusahaannya itu perform di market. Jadi lebih bisa, maksudnya untuk partner mungkin bisa convince atau meyakinkan customer-nya dengan cara ini loh yang Odoo bisa offer di enterprise dibanding community gitu. Dan maksudnya itu sih sebenarnya bisa dengan latihan juga atau consult dengan account manager-nya bagaimana cara saya approach ini prospect gitu juga bisa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Judy. Pak Joseph, gimana caranya menghadapi klien yang ngotot di awal sudah minta POC dengan Odoo yang customized, padahal kepastian proyeknya pun belum didapatkan gitu. Kira-kira gimana itu? Ini jadi menghadapi permintaan seperti ini memang saya bilang susah-susah gampang. Susahnya itu dua kali, gampangnya sekali. Jadi memang boleh kita bilang susah. Kadang-kadang memang ada klien yang minta bahwa POC terlebih dahulu, baru nanti saya akan pakai. Nah, kadang-kadang di satu sisi di partner ya melihatnya bahwa aduh nanti sudah saya bikinin, saya ada effort,
tapi project nggak jadi. Iya, benar. Ya. Nah, ini biasanya saya balik. Saya balik artinya, kalau kita confidence, kita yakin, saya sebenarnya beberapa kali juga sudah pernah sampaikan di implementasi, di client, metodenya saya balik. Oke, kalau seperti itu, kita mendingan bikin kontrak terlebih dahulu. Anda bayar hanya kalau sudah jalan. Paling tidak kontraknya kita dapetin dulu. Juga. Baru nanti kita jalankan, at least begitu kita yakin kita bisa, klien baru pakai. Nah, ini mungkin akan sedikit banyak win-win solution buat kita dan buat klien. Artinya klien kadang-kadang takut bahwa nanti saya sudah kontrak, sudah saya bayar, ternyata aplikasinya nggak bisa jalan. Di satu sisi, tadi kalau saya lihat adalah Pak Yudi takut bahwa kalau sudah saya buat, kliennya nggak mau kontrak. Nah, kalau kita bisa dapat kesepakatan itu tadi, ya sudah, kita bikin kontrak, Anda boleh bayar di ujung, begitu sudah jalan. Nah, itu mungkin satu tips sih yang bisa kita kita tawarkan ke klien. Nah, kalau misalkan kliennya nggak mau juga seperti itu, ya ini ya seharusnya moga-moga lah cara itu win-win, karena tidak ada yang lose begitu klien partner bisa mendeliver apa yang diinginkan, klien seharusnya juga komit untuk melakukan pembayaran. Benar. Mungkin itu secara Ya untuk Judy, kalau misalnya itu semoga membantu jawabannya dan tips dari Joseph. Kalau misalnya masih ada yang ingin tanyakan, ya bisa langsung send follow up questionnya. Jadi ini kita ada pertanyaan yang ketiga dari Suryatik. Apa plus minusnya jika masih menggunakan Odoo Community? Jadi bagaimana jika vendornya masih menggunakan Odoo Community yang di customize gitu? Saya tidak bilang bahwa Odoo Community itu tidak boleh dipakai. Kebetulan, mohon maaf sekali. Saya ini kebetulan begitu saya kenal Odoo adalah saya sebagai partner lebih banyak bermain di versi enterprise. Jadi tidak mengecilkan komunitas tidak, tapi kebetulan memang saya tidak tahu fitur di komunitas. Yang saya tahu fitur terakhir yang terlengkap di komunitas adalah versi 10. Tetapi kalau ditanya apakah saya sudah pernah melakukan implementasi untuk Odoo komunitas, jawabannya adalah belum. Dan mohon maaf sekali kalau untuk hal ini saya takut salah menjawab bahwa Odoo komunitas seperti ini tidak, karena memang mohon maaf saya tidak tahu Odoo komunitas, dan saya sebagai partner hanya mengimplementasikan di Odoo Enterprise, bukan apa-apa, karena itulah yang saya tahu. Karena saya tahu, saya mau berbagi. Cuma itu saja sih, Sharon. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini, karena saya tidak tahu di Odoo komunitasnya, bukannya apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi mungkin untuk Suryatik bisa nanti email saya langsung juga bisa. Nanti bisa saya kasih dokumentasinya, apa plus minusnya menggunakan community version. Bisa juga nanti kalau enggak bisa lewat WhatsApp juga, bisa ngobrol langsung kenapa banyak partner yang memang fokusnya itu di enterprise, kenapa enggak di komunitas. Jadi itu bisa langsung. Karena kita ada pertanyaan lain dari namanya kekuatan hitam. Jadi ini Bapak atau Ibu. Pak Joseph, ketika implementasi project yang cukup kompleks nih misalnya, terutama nih misalnya banyak modulnya gitu, dari POS ke manufacturing ke inventory, lalu balik lagi ke accounting. Nah, berapa banyak sih tim implementer yang kira-kira diperlukan gitu? Jadi implementer dan analyst-nya, jadi BA dan developer mungkin ya. Jadi berapa banyak gitu per project kalau kompleks? Iya, memang belajar dari kebetulan saya bermain implementasi aplikasi ini dari software kecil, software Miop. Jadi software Miop, software kecil itu rata-rata ditangani satu konsultan, dia bisa menangani semua proses mulai dari modul purchase, inventory, sales, manufacturing, dan lain-lain. Karena memang aplikasinya kecil. Nah, kebetulan aplikasi Odoo ini
berapa banyak itu memang mau tidak mau kembali ke kekuatan di kita. Pada saat saya melihat ke member-member yang ada di dalam company saya di PT Sinergi, ada beberapa member yang memang saya coba untuk bahwa ya sudah, Anda konsen untuk manufacturing, Anda konsen untuk yang apa, yang non-manufacturing. Artinya gini, pada saat kita bicara ERP, proses secara keseluruhan itu mulai dari pembelian, inventory, sales, manufacturing. Nah, itu benar-benar adalah satu proses ERP yang saya harapkan member itu lebih paham atau paham duluan. Nah, aplikasi-aplikasi yang tidak terkait dengan keuangan seperti CRM, kemudian ada yang helpdesk dan lain-lain, itu mau tidak mau memang dibilang bahwa itu dunia yang terpisah. Kalau saya melihat bahwa ya mau tidak mau tidak bisa di Odoo ini satu orang akan paham semuanya, tidak. Jadi mau tidak mau ini adalah kerjasama dari tim. Karena saya backgroundnya adalah finance dan accounting, pertama kali yang saya coba tawarkan ke klien adalah backbone finance dan accountingnya jalan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk yang lain-lainnya itu bisa ditambahkan setelah finance dan accountingnya selesai. Mungkin itu sih. Jadi saya selalu bermula dari finance dan accountingnya. ERP-nya terlebih dahulu saya jalankan, baru nanti tambahan yang lainnya kita lakukan setelah itu. Kalaupun ada kontrak yang seperti itu, saya selalu, bukannya tidak mau, Pak, tidak mau apa, sekaligus dapat proyek besar, tidak. Karena saya melihat adalah saya harus sadar diri bahwa tangan kita hanya dua. Kalaupun tangan kita ada banyak karena kita punya member banyak, saya melihatnya bahwa klien itu tangannya juga cuma dua. Oke. Ya, kira-kira itu sih Sharon. Jadi tidak semua member bisa paham semuanya, mau tidak mau mengkhususkan untuk beberapa bidang keahlian itu cukup diharapkan cukup membantu. Iya. Jadi untuk rekapnya nih, mungkin bisa juga proyeknya kompleks, jadi developmentnya bisa dibagi secara bertahap. Jadi benar-benar bukan masalah kuantitas juga, tapi masalah quality dari team membernya, maksudnya implementernya dan analisnya juga dalam ambil proyek gitu. Oke, ini jadi ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ustoyo. Ini menurut saya ini cukup teknikal sih. Jadi dia bertanya, Odoo ini masih punya masalah untuk validasi atau posting data dalam jumlah yang cukup banyak dari front end dan UI. Apakah sudah ada solusi yang memadai, termasuk misalnya posting data di POS bila banyak transaksi? Nah, jadi tadi Joseph juga mungkin udah, karena ini tadi mungkin Pak Ustoyo lihat Joseph sudah bantu Sinarguna customer ini untuk implementasi POS, jadi kira-kira bisa dibantu bagaimana sih kalau misalnya ada challenge tentang posting data POS gitu. Oke, jadi terima kasih Pak Ustoyo. Ini juga kami alami. Terus terang, PT Sinarguna Medica ini kebetulan yang kami implementasikan, kita bicara data, bicara outlet, outletnya banyak. Tapi dari sisi transaksinya tidak terlalu masif. Jadi saya melihat POS-nya, jalan ke back-end-nya itu masih cukup smooth. Tetapi kami juga ada di klien lain, pengalaman di klien lain, outlet-nya nggak banyak, tapi transaksinya masif. Nah, pada saat dia dorong ke Odoo, bermasalah atau tidak? Bermasalah, Pak. Nah, tepat. Jadi memang kebetulan apa yang kami hadapi, tim teknikal kami, mungkin kita bisa sharing nanti, Pak, di belakang untuk masalah ini. Tetapi apa yang kami lakukan adalah kita bikin seolah-olah transaksinya itu jadi tidak real time. Ya sudah, kita tampung, tapi secara bertahap di belakang kita buatkan aplikasi untuk mensinkron ke belakangnya di belakang layar. Jadi transaksi di depannya tetap bisa mengcapture transaksi-transaksi, sementara yang di belakangnya, aplikasi yang di belakangnya, dia berjalan
secara sequence untuk ngedorong ke backend ya. Ini terus terang juga sudah pernah kami alami, Pak, bahwa ada kendala seperti itu. Iya, barangkali nanti kalau berkenan, saya ada alamat email di situ, mungkin kita bisa sharing bersama, Pak, how kita mengatasi untuk masalah itu. Barangkali kalau Pak Ustoyo punya solusi lain, ya tadi, sekali lagi bahwa kita saling berbagi, saling share, buat kami no problem, Pak. Oke. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya klien ingin implementasi Odoo-nya itu full dari awal? Jadi purchase, inventory, accounting, manufacturing gitu. Apakah tahap awalnya itu tetap disarankan untuk implementasi dari accounting dulu gitu? Tadi saya melihatnya ERP adalah satu kesatuan. Jadi sampai dengan manufacturing, kita bicara purchase, modul purchase, inventory, sales, invoicing, manufacturing, itu mau tidak mau kita satu kesatuan. Jadi kalau industrinya adalah manufacturing, ya mau tidak mau tadi mulai tidak hanya di accountingnya, tapi sekaligus karena transaksi purchase, inventory, sales, invoicing, itu pasti ujung-ujungnya manufacturing, nanti ujung-ujungnya adalah di finance accounting. Jadi di accounting modul. Jadi klien seperti itu memang kita harus implementasikan seperti itu. Jadi ya satu kesatuan, itu memang satu kesatuan. Jadi mau tidak mau ya, pengalaman apa kami pada saat ada klien seperti itu, klien manufacturing, mau tidak mau ya memang harus sekaligus. Dan apa ya, tips dari saya adalah data, Pak. Sekali lagi, untuk sekali implementasi, oke, kita masih belajar bagaimana itu modul. Dua kali, oke, bagaimana kita melakukan setting. Tapi begitu kita sudah beberapa kali, modulnya boleh saya bilang, settingnya nggak kemana-mana kok. Settingnya hanya itu. Yang berbeda itu adalah data dari klien. Nah, pada saat kita bicara master data, itu adalah yang menurut saya yang cukup harus kita, terutama di manufacturing ya. Satuan pengukuran, nama nama produk, satuan pengukuran, beli pakai apa, nanti diproduksi pakai apa. Nah, itu yang menurut saya adalah challenge-nya adalah masalah data. Okay. Sekali lagi adalah data yang data klien, terutama data klien yang menjadi challenge. Oke. Okay. Ya, ini jadi dia ada follow up lagi untuk menanyakan tentang enterprise. Kalau misalnya ada upgrade version, apakah nanti kliennya juga di-upgrade? Ini mungkin saya bisa jawab juga, iya, nanti kalau misalnya Odoo akan rilis newest version, partner atau customer bisa ikut upgrade, tapi sebenarnya Odoo bisa, apa ya, maksudnya mereka bisa, kita bisa full support untuk dua version terakhir gitu. Jadi misalnya ini Odoo 14 mau ada rilis, kita bisa masih bantu support kalau Odoo 12 atau Odoo 13. Tapi kalau misalnya sudah di Odoo 11, Odoo 10, disarankan untuk di-upgrade juga, dan kita ada full supportnya dari odoo.com/upgrade. Atau mungkin customer yang sudah pakai enterprise nggak mau langsung ke Odoo-nya, bisa lewat partnernya. Nanti biasanya juga saya sebagai account manager bisa bantu partnernya, maksudnya ngurusin tentang upgrade ini gitu. Ya, mungkin tambahan dari saya, Sharon. Ya. Boleh, kalau boleh. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya itu tadi kenapa saya selalu menganjurkan pakailah standar Odoo. Kalau bisa seminimal mungkin kita melakukan customisasi atau development, karena kaitannya adalah sebenarnya dengan ini tadi pada saat kita melakukan upgrade. Jadi di Odoo pun pada saat ini ditawarkan, kalau saya tidak salah, 100 line adalah $6. Jadi supaya kontinuitas pada saat melakukan upgrade bisa terjaga. Yeah. Nah, sebenarnya kalau feature standarnya Odoo benar-benar standar tanpa ada customisasi, ada tanpa ada penambahan apapun, upgrade, just kirim datanya ke Odoo, Odoo akan melakukan upgrade dan aplikasinya jalan. Tapi kalau kita sudah menambahkan beberapa feature, nah itu yang biasanya dalam tanda petik terkendalanya adalah di situ. Makanya kenapa saya selalu menyarankan kalau bisa standar-standar dan hanya modifikasi yang penting, benar-benar penting yang kita jalankan. Oke, okay. Ya, semoga membantu jawabannya. Kita masih ada waktu sekitar 5
sampai 7 menit. Kalau misalnya rekan-rekan Odu masih ada yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Atau seperti yang tadi sudah kita juga bilang, bisa langsung kontak antara saya atau Joseph langsung. Kalau misalnya dari sisi partner mungkin mau diskusi, bisa langsung ke Joseph. Dari sisi customer bisa langsung ke saya juga. Ya, jadi akan kita tunggu ya paling sekitar 1-2 menit lagi kalau ada yang mau bertanya. Ya, jadi kalau misalnya dari saya ini misalnya existing client, kan tadi Sekarguna ini kan existing client gitu. Apakah ada sedikit apa ya pressure karena mereka kan mau shift nih dari ERP satunya ke ERP lain gitu, ke Odoo maksudnya. Jadi apakah ada sedikit ekspektasi dari mereka kalau implementasi Odoo tuh harus lebih smooth atau lebih bagus gitu. Dari sisi partner gimana nih untuk snatch customer yang sudah punya pernah atau pernah pakai misalnya SAP atau Oracle gitu. Ya, kalau dari saya sebenarnya ya itu tadi. Aplikasi, kenapa orang pindah aplikasi, itu adalah pilihan dari klien. Cuma yang kadang-kadang terjadi adalah orang mau pindah aplikasi, kita tawarkan Odoo, mereka pakai Odoo, tapi kliennya, usernya itu masih menggunakan aplikasi yang lama. Jadi, oh ya nanti ya, saya kerjakan dulu yang ini. Saya selalu bilang bahwa kenapa Anda gak berganti aplikasi, pakai aja itu. Nah, ini... Jadi run paralel itu memang kalau tidak benar-benar diperlukan, saya juga cenderung itu kalau bisa jangan run paralel, kasihan usernya. Iya. Jadi kalau bisa Anda ganti aplikasi, ya sudah, konsentrasi di aplikasi. Kalau ada kekurangan di aplikasi yang baru, mari kita diskusi. Kita diskusikan, kita cari solusinya di aplikasi yang baru. Iya. Jadi jangan sampai orang ganti aplikasi pada saat paralel run, dia ngerjainnya justru aplikasi yang lama. Ini adalah kecenderungan yang sering terjadi, sudah pasti terjadi. Jadi saya selalu tapi mau tidak mau kita harus pede bahwa begitu mereka menghentikan aplikasi yang lama, Odoo-nya harus jalan. Kalau nggak Odoo-nya jalan, kitanya nanti yang pasti dikejar-kejar sama klien. Oke, ini ada satu question lagi dari Patricia. Halo, apakah solusi HR di Odoo ini sudah bisa fill kebutuhan HR di perusahaan-perusahaan Indonesia gitu? Apakah dengan feature enterprise ini cukup atau memang harus ditambah add-on lagi atau di-customize lagi gitu? Kira-kira dari sisi partner yang apakah pernah implementasi HR app, apakah memang butuh custom banyak atau gimana nih kalau dari Joseph? Kalau menurut saya kebetulan yang di Sekarguna Medica ini ada yang terkait dengan HR. Memang banyak ya yang harus di, saya tidak tahu HR yang dimaksud, tetapi sebenarnya yang saya melihat adalah apa yang kami implementasikan di Sekarguna ini adalah proses rekrutmen, paling tidak master data customer kita bisa dapat, dan penilaian sebenarnya adalah penilaian yang terkait dengan kinerja orang dinilai oleh siapa, kita bisa kirim email, begitu emailnya dikembalikan kita bisa bikin dari analisis datanya dari pivotnya si Odoo, itu bisa dilakukan. Nah, untuk payrollnya sendiri mau tidak mau memang di Odoo ini harus di customize karena saya tadi mungkin sudah sampaikan bahwa peraturan perpajakan terutama untuk penggajian itu di setiap negara pasti beda, dan kebetulan di Odoo saya nggak tahu apakah sudah membuat yang untuk PPH 21 di Indonesia. Pada saat kami mengimplementasikan di klien, feature yang terkait dengan PPH mau tidak mau memang harus di-customize, disesuaikan. Karena aturannya, walaupun aturannya secara global sama, di dalam itu pasti beda-beda. Jadi akan itu yang aturan, sebenarnya aturannya ini kadang-kadang dibuat susah sendiri oleh user. Sebagai contoh, begitu terlambat 5 menit nanti dipotong sekian, dia pulang cepat sekian, tidak absen sore di denda sekian. Nah, ini kan sebenarnya aturan main yang bagus diterapkan untuk kedisiplinan, tetapi dari satu sisi implementasi itu jadinya kan antara company yang satu dan company yang lain tidak bisa standar, yang untuk terutama payroll lah yang saya hadapi sebenarnya permasalahan adalah yang terkait dengan payroll.
yang tidak bisa bahwa satu company akan sama semua. Mau tidak mau customize pasti nggak ada. Mungkin itu jawaban untuk Bu Patricia. Oke. Ya, jadi untuk Ibu Patricia, kalau misalnya masih kurang jelas, bisa tanya langsung ke Joseph di emailnya atau di telepon, atau bisa ke saya juga. Benar kalau misalnya soal HR ini, mungkin kalau kalau misalnya terhubungkan dengan payroll, mungkin agak berbeda di Indonesia. Jadi, setiap region pasti ada beberapa localization juga. Makanya di sini peran partner itu sangat penting, karena mereka bisa bantuin localization. Karena di Odoo ini kan benar-benar standar untuk semuanya general gitu. Oke, ya jadi waktu kita tinggal sekitar 1-2 menit lagi. Kalau misalnya rekan-rekan Odoo ada yang ingin bertanya, boleh langsung di email saja. Dan nanti akan di forward ke Joseph atau bisa langsung saya bantu jawab gitu. Untuk Joseph, terima kasih banyak waktunya. Sudah sharing knowledge juga dari segi partner. Jadi sinergi data ini, sinergi data total ini baru saja menjadi gold partner rekan-rekan Odoo sekalian. Jadi total enterprise users yang sudah dijual itu lebih dari 150 users. Jadi ini cukup menurut saya knowledge ini cukup useful untuk teman-teman Odoo yang ingin menjadi partner atau mungkin customer yang sedang mikir-mikir apakah harus pakai partner atau community version, bisa langsung diskusi ke salah satu partner kita yang memang senang sharing juga, dan ya semoga bermanfaat juga sharingnya. Jadi untuk webinar kali ini mungkin sampai di sini saja, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi terima kasih teman-teman sudah join, dan sekali lagi stay safe di Indonesia, semoga pandemi ini bisa cepat berlalu juga.